Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for You. Guys, akhirnya hari ini tanggal 2 Agustus jam 5 sore di kota gua. Inilah hari dan juga waktu comebacknya Somi. Oh my god. Akhirnya setelah sekian lama, hampir setahunan ya, atau mungkin lebih, akhirnya Somi akan segera comeback dengan lagu Dum Dum. Sekarang gua lagi nunggu premiernya dan gua pengen tahu kira akan se-epic apakah nanti lagunya. Dia udah agak sedikit mau lagunya di TikTok, tapi gua nggak nonton karena gua ingin tersurprise, benar-benar kaget, terkejut, dan kagum dengan MV dan visual lagu full dari Somi ini. Untuk kalian semua, para pendukung Somi, yang melihat seluruh, kasih utang Somi di sini. Aduh, gua start up ya seluruh, kasih utang Somi di situ. Untuk semuanya yang pengen ngobrol, terserah gua pergi gua aja. Nanti gua akan coba untuk menjawab mungkin, oke? Di samping sudah ada premiernya Somi, Dum Dum. Kita akan lihat seperti apa nanti MV-nya. Gua gak sabar. 5, 4, 3, 2, let's go. Oh my god, oh my god, oh my god. Oke. Okay. Tanggal 10 my day, oke. Okay. Apakah ini Somi cilik? Ih, cute banget. Wow, apa ini? Bener kan? Ini Somi kecil tiba-tiba jadi gede. Gila sih Somi cantik banget loh. Ya ampun, gila. Somi udah bule mukanya, tapi sekarang dia di blonde gitu rambutnya. Emang auranya keluar banget. Oh, cute banget. Oh, cewek-cewek unif atau cewek-cewek high school gitu guys. Asik. Nggak teks saya. Oh, ada. Yes. Gue perlu teks. Oh my god, no way, Somi, apa yang kau lakukan, Somi? Gua nggak terima, apaan tuh? Ini apa nih? Waduh. Hati gua panas, guys. Ini guys. Tam, tam. Oh. What? What? Kocak, gua suka. Pertama gua kaget dengan genre lagu itu berubah. Gue juga kaget dengan outfitnya Somi dan juga dance yang kayak gitu, gimana tuh? Entahlah gitu pokoknya. Dan juga editannya tuh, kenapa ada kepala cowoknya coba? Tam tam. Oh guys, lagunya berubah guys. Gue jadi kayak swag gini. Oke, gue mesti. Otak gue lagi sementara mencerna guys. Waduh. Ini apa kok udah 3 kali ganti genre loh. Atau 3 kali ganti instrumen loh. Swag banget. Oh seperti biasa Black Label YG harus ada bagian swagnya. Oke, gue mesti baca teksnya nih guys. Gue suka beatnya enak gitu ya. Naran tam tam. Gini ya, kok susah ya, nggak bisa guys. Di sini Somi sangat beda auranya, kayak sangat berkarisma, saat kayak udah lebih dewasa. Gue nonton yang MV debutnya dia yang Birthday dan juga yang What You Waiting For itu kayak Somi kayak dengan yang ini tuh kayak beda banget tuh. Ini kayak udah sangat dewasa banget guys. Berubah lagi loh tangan semennya. Gue suka ini guys, gue suka MV-nya guys. Abis, udah. Cepet banget nggak berasa loh. Kok kayak pendek banget ya? Ini entah gue yang terlalu menikmati atau emang pendek MV-nya. Tapi gue suka loh, gue suka konsepnya kayak gue kayak lagi nonton TV series Amerika yang tentang high school gitu ya, ya nggak sih? Gue suka vibe-nya loh.
Dan sini si suami kayak bule banget sih, semakin glowing kan. Lagunya unik karena berganti-ganti genre loh. Oke, abis. So guys, itu dia Somi Dum Dum. Katanya emang cuma pendek, cuma 2 menit. Ya, cuma 3 menit pas. Cukup pendek buat gua karena gak berasa tiba-tiba udah abis aja. Itu berarti gua sangat menikmati MV-nya, juga sangat menikmati juga lagunya. Karena warna lagunya yang paling beda dengan lagu-lagu Somi yang sebelumnya, ini kayak lebih menunjukkan sisi Somi yang lebih mature, yang lebih dewasa, dan juga vibe-nya berbeda. Swag juga ada, cute juga ada gitu kan. Dan juga gue suka konsep MV-nya yang sangat colorful, dan juga di sini Somi kayak cantik banget juga. So Somi, good luck dan juga the best banget untuk comeback kali ini. So untuk para fans Somi, silahkan subscribe kalau kalian menyaksikan semua hal-hal Somi lainnya. Dan juga lalu guys, apa lagi yang menarik tentang Somi, nanti gue akan coba reaction semuanya, oke? So guys, thank you, see you di reaction Somi yang lainnya. Bye-bye.